Sahabat, di sini ada spot barongan bambu ori. Di sana ada spot bambrongan atau barongan bambu ori juga. Saya akan mencari-cari yang unik-unik, yang cantik-cantik di spot sana dan spot sini, sahabat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Sakbri, channel tentang pembolangan bambu unik, bambu cantik untuk bonsai serta bonsai-bonsai yang lain. Salam sejahtera untuk semua sahabat saya dari Sabang sampai Merauke. Salam bambu unik Nusantara, salam bonsai bambu unik Nusantara. Sahabatku, mari kita bolang lagi ya guys ya, untuk mencari bambu unik, bambu cantik, tentunya untuk bonsai guys. Ikutin terus ya keseruan pembolangan kami sahabat. Oke guys, sekarang kita menuju spotnya ya. Salam sejahtera untuk para YouTuber, subscriber serta pemirsa semua dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari balak, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan yang sakit saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Langsung aja guys. Hampir jatuh. Nah, ini sahabat pembolangan saya kali ini ya. Ini di daerah Kalipare, Kabupaten Malang, sahabat. Nah, disinilah akan saya cari yang unik-unik, yang cantik-cantik ya sahabat ya. Tentunya untuk bonsai guys. Oke, sebelum saya melakukan pembolangan di sini, saya akan kirim-kirim doa, kirim-kirim fatihah kepada leluhur, sesepuh, fini sepuh yang ada di desa sini. Nah, sahabat, setelah saya melakukan kirim-kirim doa, kirim-kirim fatihah kepada leluhur di sini ya sahabat ya, saya mohon dukungan dan doanya ya, supaya pembolangan saya kali ini dipetukkan dengan bambu-bambu yang unik, bambu-bambu yang cantik, tentunya untuk bonsai guys. Serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada suatu halangan apapun ya sahabat ya, dilancarkan ya sahabat tentunya. Oke sahabat, langsung aja ya kita menuju spotnya, tapi saya mau uluk salam dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi mbah, putumu golek bambu unik, bambu cantik untuk bonsai mbah. Sing unik-unik, sing cantik-cantik kayak no aku ya mbah ya. Oke guys, setelah uluk salam langsung aja kita merangsak ya sahabat ya. Nah ini, belum udah kecantol guys. Ini bambu duri yang sangat tajam guys. Kita sisihkan dulu biar kita bisa merangsak masuk. Nah kita sisihkan. Kita cantolkan. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung merangsak ya sahabat ya. Oke guys, kira-kira ada keunikan apa? Nah, kita yang cari yang carang-carang dulu ya sahabat. Yang di sini nanti saja guys. Nah, itu sahabat. Seperti ada keunikan itu sahabat. Kira-kira apa ya? Nah, sahabat. Kameranya saya dekatkan, kak saya zoom ya sahabat ya. Nah ini loh guys, kelihatan nggak guys? Pelan-pelan, kecantol guys, kameranya kecantol. Nah itu loh sahabat ya. Nah, masuk kameranya guys. Nah ini kira-kira apa ini sahabat? Kita eksekusi ya sahabat ya. Nah, kalau yang ini nggak bisa untuk bonsai guys, kita jadikan koleksi ya sahabat ya. Oke, kita eksekusi guys. Kita nggak usah pilih-pilih, pakem dulu yang ini ya sahabat ya. Yang penting mendapatkan yang unik dulu ya guys. Oke sahabat, yang itu kita eksekusi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira apa ini?
cuma rospen sahabat. Nah ini rospen dengan belah raganya yang sangat besar guys. Nah ini guys rospen. Nah, oke kita bawa aja sahabat. Yang ini sudah ngurak ini. Yang di sini sudah ngurak, mudah mati. Ini belah raganya lang luar biasa. Nah ini sahabat. Oke kita bawa taruh di sini dulu sahabat. Kita lanjutkan yang di sana itu sahabat. Nah, kita lanjutkan ya. Kira-kira ada unik apa, guys? Nah, ini. Oh, banyak sekali yang namanya melungker-melungker, guys. Nah, di sini. Bambu melungker-melungker, guys. Kira-kira bambu apa ini ya, sahabat ya? Nah, ini. Woi. Ini bambu model apa ini sahabat? Bambunya model gimana ini guys? Nah ini, ini jadi patah pinggang di sini. Ini masuk ke sana. Biarkan saja ini ya sahabat ya. Masih muda ini guys. Ini kurung guys. Nah itu, ini kan, ini kurung sahabat. Nah, ini sahabat. Wow. Ini sudah mungker. Oh, kurung gelung ini sahabat. Kurung gelung ini, guys. Nah, saya sepilkan ya pelan-pelan ya sahabat ya. Nah, ini guys. Nah, ini dari tangan saya ini ke sini. Masuk. Ini karena unik, kalau nggak unik dia akan terus ke sini. Dia belok ke sini, guys. Nah, mentok sana itu kelihatan, guys. Nah, tak lihat ya. Nah, itu ya, mentok muter lagi ke sini, muter lagi ke sana. Ini ujungnya muter lagi ke sini ini, guys. Nah, ini. Wow, naik, guys. Oh, muter dua kali ini, guys. Wah, ini sayangnya masih muda ya, sahabat ya. Nanti kalau sudah tua kita eksekusi guys. Ini kita jadikan tabungan. Kita lihat guys. Tapi dalam itunya guys. Kita biarkan dulu guys. Ini kurung gelungnya guys. Itu melingkar dua kali sahabat. Oke, sahabat, yang ini kita tinggalkan sekarang. Kita cari yang lainnya sahabat. Siapa tahu masih mendapatkan yang sangat-sangat ciamik sahabat. Nah ini guys, ini corong kelantung nih guys, nih kantungnya guys, mulai dari sini. Tapi ini sudah mati ngurak, ini yang ke atasnya juga mati ngurak sahabat. Ini mulai dari sini sahabat, saya kasih tahu. Nah, tak sepilkan saja ya. Nah ini guys, ini ke sini naik lagi ke sini guys, panjang ini ya turunnya dari sini. Tapi ini udah mati ngurak, udah keropos guys. Oke, kita tinggalkan yang ini sahabat. Nah ini calonnya carang gantung yang ciamik sahabat. Nah ini loh. Nah, ini. Oke, kita tinggalkan yang ini sahabat. Ini bambu mungker sahabat, rospen mungker aja. Di atasnya juga ada rospen mungker saja. Oke, yang ini juga kita tinggalkan guys. Sekarang menuju yang ini loh guys. Ini kalau untuk bonsai pastinya ciamik sahabat. Kita intip dulu ya. Aku tapi kecantol guys, nggak bisa maju. Nah sahabat, ini pastinya ciamik ini guys. Nah ini sahabat, kira-kira sudah tua apa masih muda? Kalau saya masih muda, saya nggak berani motong sahabat. Nah, biasanya ini mati loh guys kalau dipotong guys. Tapi ini kita potong saja ya sahabat ya. Nah ini juga ke sana sahabat. Kemana ini guys? Kita motongnya dari mana ini sahabat, kira-kira ya. Nah, kita lihat-lihat dulu guys cara motongnya guys. Apakah yang ini kita eksekusi dulu apa gimana? Masuk ke dalam itu loh guys. Ini kita eksekusi aja ya sahabat. Tapi kalau ini nanamnya harus disungkup sahabat. Kalau nggak disungkup
biasanya susah sekali hidup, ini masih muda soalnya sahabat. Nah ini masih muda guys. Nah ini cuma eksekusinya yang agak sulit sahabat, di dalam sana. Nah ini loh, ini yang ini guys, ini juga rospeng, ini kiami guys, masuk sana. Tak cariin dulu ya. Wah, masuk sana ini guys, masuk. Kira-kira cara motongnya guys, sekarang kita lihat ya. Oke, kita mutar sahabat, kira-kira dipotong dari sini bisa apa enggak guys. Kaca hati-hati ya di tempat seperti ini loh guys. Ini tempatnya biasanya ya ada binatang melatanya. Aduh jauh guys. Oke, yang ini kita eksekusi dulu ya. Cepet guys, cepet, cepet sahabat. Kasih minum dulu sahabat, break dulu. Nikmat segar di bawah barongan, hawanya semriwing, suasananya sir, nikmat mantap. Kita lanjutkan sahabat, habis turun minum kita lanjutkan. Nah tapi ini oke, untuk semua pemirsa yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya ya dengan cara like, comment, subscribe gratis sahabat, serta tekan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sapri. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan saudara dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi dan tentunya lebih barokah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sahabat eksekusi yang ini. Memakan tenaga ya sahabat. Ya, tapi kita senang nikmat bisa di bawah barongan. Kita lanjutkan geseknya guys. Sedikit lagi paling guys, belum, masih belum sahabat, masih belum. Coba kita tarik, udah mau kena guys. Ayo pelan-pelan, takutnya ujungnya patah. Kalau ujungnya patah sia-sia guys. Udah tinggal dikit lagi guys. Masih belum sahabat. Kali ini kayaknya sudah guys. Alhamdulillah, akhirobil alamin. Ujungnya patah guys, tapi guys gak apa-apa ya. Nah ini loh siapa guys, nopo satru, cantik ya, cakep ya. Nah, ini untuk bonsai guys, gimana, mantap. Ini loh sahabat, hasil pembolangan saya kali ini 2 poin, yang ini
sebelah rogo, sahabat. Yang satunya ini, guys. Ini naga bumi, guys. Ini naga bumi yang cukup melelahkan. Nah, ini cukup melelahkan, sahabat. Tapi terbayar tuntas dengan hasil yang lumayan ciamik seperti ini, ya sahabat ya. Oke, untuk semua rekan yang setia mengikuti pembolangan saya, semoga kalian merasa terhibur ya dengan konten-konten yang kami suguhkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, guys. Oke, untuk semuanya, bila kalian menganggap konten ini sangat bermanfaat, share ke media sosial kalian ya sahabat ya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi tentang pembolangan bambu unik, bambu cantik untuk bonsai, guys, serta bonsai-bonsai yang lain. Saya akhiri sampai di sini dulu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai bambu unik Nusantara. Salam bambu unik Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Mantap.